Halo sobat channel YouTube Support, jalan biasanya dibuat untuk mempermudah mobilitas dan dirancang sedemikian rupa agar aman untuk dilewati. Namun, bagaimana jadinya jika ternyata terdapat beberapa jalan di dunia yang justru terkenal ekstrim dan butuh skill dewa untuk bisa dilewati? Bikin penasaran sekaligus ngeri ya guys. Nah, oleh karena itu di video ini, kami ingin mengajak Anda untuk melihat 10 jalan paling ekstrim di dunia yang membuat banyak pengendara ketakutan. 10. Jalan zigzag di Kabupaten Wuxi, Tiongkok. Jika melihat bentuk dan medan dari jalan ini, pasti sebagian pengendara tak berani untuk melaluinya kan. Ya, jalan ini tak hanya curam, tetapi juga memiliki 18 tikungan tajam yang sempit, sehingga untuk melewatinya, pengendara harus memundurkan kendaraan mereka terlebih dahulu di setiap tikungannya. Maka hal tersebut membutuhkan skill dan kemahiran dalam mengemudi, karena jika tidak, kendaraan bisa saja tergelincir ke bawah dan berakibat fatal. Jalan curam ini dibangun terjepit di antara bebatuan tinggi yang terjal, dan merupakan satu-satunya jalan keluar bagi komunitas di Desa Minzu dengan dunia luar. Meskipun ekstrim dan menegangkan, jalan ini menawarkan pengalaman berkendara yang berbeda dan menguji setiap pengemudi yang lewat. Apakah ada yang berani melewatinya, guys? 9. Jalan Tebing Lanying. Masih dari Tiongkok, Jalan Tebing Lanying juga terletak di Kabupaten Wuxi, Tiongkok Barat Daya. Meskipun jalan ini terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan, namun, letak dan ketinggiannya yang ekstrim, membuatnya sangat menegangkan untuk dilewati, terutama bagi mereka yang takut ketinggian. Jalan ini dibangun sendiri oleh penduduk desa, jalurnya sempit mengikuti sisi tebing yang curam dengan panjang 1,2 km. Meskipun berbahaya, jalan ini berfungsi sebagai satu-satunya jalur transportasi yang menghubungkan Desa Lanying dengan dunia luar. 8. Tanjakan Batu Jomba. Tak hanya di luar negeri, di Indonesia sendiri ada banyak jalanan ekstrim yang berbahaya untuk dilewati. Salah satunya adalah Tanjakan Batu Jomba ini. Sekilas jalan ini terlihat biasa saja, namun ketika kendaraan mulai menanjak, disitulah adrenalin para sopirnya dipacu. Sebab kondisi jalannya yang rusak, miring dan bergelombang, membuat tanjakan ini sangat sulit untuk ditembus, terutama truk-truk bermuatan. Mereka seringkali harus mengantri untuk menanjak, beberapa truk yang gagal, berakhir terbalik, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar. Jalan Tanjakan Batu Jomba ini sendiri merupakan jalan nasional yang jadi jalur lintas tengah Sumatera. Jalan ini menghubungkan area Medan dengan Sumatera Barat. 7. Jalan Raya Karnali, Nepal. Di urutan ke-7, jalan paling ekstrim di dunia dalam daftar ini, adalah Jalan Raya Karnali yang berada di negara Nepal. Jalanan satu ini, memiliki jalur yang sangat menakutkan. Jika Anda melewati jalan ini, kami sarankan untuk tidak membuat kesalahan sekecil apapun guys, karena bisa berakibat fatal. Sebab jalur ini termasuk salah satu yang paling berbahaya di dunia, yang seringkali merenggut korban jiwa. Salah satu titik paling berbahaya dari jalan ini terletak di distrik Kalikot. Di sini, jalurnya berada tepat di bibir jurang yang dalam, dan seringkali membuat jantung para pengendara berdetak kencang saat melintasinya. 6. Atlantic Ocean Road, Norwegia. Jalan Atlantic Ocean adalah sebuah jalan atau jembatan yang paling berbahaya untuk dilewati pengendara. Sebab, jalanan ini dibangun hanya sekitar 2 meter di atas permukaan laut, dan memiliki sebuah jembatan dengan turunan yang sangat curam, sehingga sering mengakibatkan kecelakaan. Di jalan ini juga, seringkali para pengendara diterpa ombak ganas, ketika cuacanya sedang tidak bersahabat. Maka tak heran jalan satu ini seringkali ditutup saat musim hujan, karena sangat berbahaya untuk dilewati. Jalan Atlantic Ocean sendiri dibangun untuk menghubungkan dua kota di Norwegia, yakni Kristiansund dan Molde. 5. Yungas Road, Bolivia. Di urutan kelima jalan paling ekstrim di dunia, kali ini berasal dari negara Bolivia.
Yungas Road atau Jalan Yungas, terkenal sangat berbahaya untuk dilewati pengendara. Sebab, di sini terdapat tikungan tajam, jurang yang dalam, medan yang sulit, serta cuacanya yang sering tidak dapat diprediksi. Jalan yang sering ditutupi kabut ini, sejarahnya penuh dengan kecelakaan serius, yang sudah memakan banyak korban jiwa. Dan itulah sebabnya jalan ini diberi julukan Jalan Kematian. Namun anehnya, meski sudah mendapat julukan tersebut, banyak orang berani mengunjungi jalan ini, hanya untuk sekedar merasakan sensasi yang menegangkan. Stelvio Pass, Italia. Terletak di bagian utara Italia, jalan yang berada di pegunungan Alpen ini, termasuk salah satu jalan yang cukup menakutkan bagi para pengendara. Sebab, jalan ini memiliki 48 tikungan tajam, dengan beberapa tanjakan yang sangat curam, sehingga cukup menyulitkan ketika dilewati. Jalan Stelvio Pass sendiri, berada pada ketinggian 2.757 meter di atas permukaan laut. Meskipun lokasinya memiliki pemandangan yang sangat indah untuk dipandang, namun berbahaya ketika berkendara. Tuscany Road, Georgia. Di negara Georgia ada sebuah jalan yang dianggap sebagai salah satu jalan paling berbahaya. Jalan ini bernama Tuscany Road, yang berada di kawasan pegunungan Kaukasus. Meskipun pemandangan di lokasi ini sangat indah dipandang, namun untuk melewati rutenya sangat menantang sekaligus ngeri. Sebab, jalan ini berada di bibir jurang dengan ketinggian ratusan meter, ditambah medannya yang sulit dengan tikungan-tikungan tajam tanpa pembatas. Selain itu, iklim pegunungan, kabut, dan jarak pandang yang rendah, juga menjadikan jalan ini semakin berbahaya dan menakutkan. Meskipun begitu, jalan berbahaya ini merupakan satu-satunya akses menuju ke Desa Amalo, desa terbesar di kawasan Tuscany. Zojila Pass, India. Jalan Zojila Pass, terletak di pegunungan Hasmir pada ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut. Jalan ini berada di bibir tebing dengan jurang yang dalam, tidak ada pembatas, serta memiliki medan yang sulit, sehingga berbahaya untuk dilewati pengendara. Ketika musim hujan, jalan ini berlumpur dan sulit untuk dilalui, apalagi longsoran batu dari atas yang bisa jatuh kapan saja. Selain itu, saat musim dingin tiba, jalan ini akan tertutup oleh salju, sehingga harus ditutup demi keselamatan. Meskipun begitu, jalan sepanjang 9 km ini merupakan salah satu akses paling penting yang menghubungkan daerah Ladakh dan Kashmir di India. 1. Jalan Raya Karakoram. Di urutan pertama, jalan paling ekstrim di dunia adalah Jalan Raya Karakoram. Jalan dengan panjang ribuan kilometer, yang menghubungkan dua negara, yakni Tiongkok dan Pakistan. Jalan ini dianggap sebagai jalan paling berbahaya di dunia. Sebab di jalan ini, terdapat beberapa titik yang memiliki medan sulit dan ekstrim. Salah satu titik yang paling berbahaya dari jalan ini, terletak di rute Gilgit-Baltistan yang jalurnya sempit dan juga licin. Bahkan sering terjadi longsoran batu yang bisa menerpa pengendara kapan saja. Jalan yang berada di bibir jurang dan tanpa pembatas ini, tercatat sudah menelan banyak korban jiwa sejak puluhan tahun lalu.